Okay, hari ini kita akan unboxing kiriman dari Olio Zora. Apa itu? Udah dibuka dari apa tuh, packaging kayunya. Kita coba angkat. Gitar akustik Catway, kita lihat. Oke, kita bungkus plastik biar awet. Oke, mari kita buka. Jadi udah dapet softcase-nya seperti biasa. Gak tahu ada apa nih. Oh. Nah, ini dia nih. Tipenya. Okay. HN V080SE AMNA. Blablabla. Hai. Biasa sudah dapat kunci L-nya. Terus nih, ada dapat stikernya. Top solid. Jadi ini seri yang JT ya, Japan Tune Up. Japan Tune Up series. Jadi di QC di Jepang pastinya, dari Jepang baru di Indonesia. Ini udah buka. Ukurannya lebih mini dari biasanya. Oke. Surat panjang. Hitam ke balap tuan. Wow. Headstocknya kayak gitar nylon, tapi senarnya steel. Glossy, full glossy. Stoknya
One. Fretnya, gripnya ya, si necknya, fretnya, necknya kayak agak lebar dari biasanya, dari GT yang biasa, series GT yang biasa gue cobain. Jadi rasanya sedikit kayak nylon gitu, dia agak lebar sedikit, cuman masih enak. Lucu ya warnanya. Udah ada pick up fishman juga. Kelihatan. Nanti gua coba zoom. So ini dia penampakannya. Glossy, full glossy. Nanti gua coba tulis di description detail bahan-bahannya. Nice. Lucu banget. Lihat deh. Ukuran. Lebih kecil, biasa kan gue pakai dreadnought yang ukuran normal. Ini so cute, jadi bisa traveling. Pakai gitar ini gampang dibawanya. Okay, so teman-teman ditunggu video selanjutnya, gue bakal review lebih detail tentang gitar ini dan juga review sound-soundnya. So sampai bertemu di video selanjutnya, bye bye. Thank you.